kejiwaan pelaku penista agama dengan menempelkan alat kelamin ke buku doa masih dalam pemeriksaan polisi. Perbuatan pelaku yang viral di media sosial meresahkan masyarakat. Tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kota memeriksa intensif kejiwaan BF, warga yang diduga melecehkan agama dengan perilakunya. Pria berusia 36 tahun ini ditangkap di rumahnya di Jalan Gugus Depan Raya, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Kelakuan BF menimbulkan keresahan masyarakat. Ia merekam video saat menempelkan kemaluannya ke buku kumpulan doa yang sebelumnya dikira kitab suci Al-Quran oleh warga. Mana pelaku saat ini sudah kami amankan di Polres Metro Bekasi Kota. Sudah dilakukan pemeriksaan awal, kemudian juga saat ini sedang dilaksanakan observasi terhadap yang bersangkutan. Untuk barang bukti yang diamankan adalah satu buah buku doa yang menyerupai Al-Quran bersampul warna merah. Empat orang saksi telah diperiksa tim kepolisian. Akibat perbuatannya, BF dijerat dengan pasal penistaan agama dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.